Pemirsa, penangkapan tersangka kasus curat Ajun Mahendra alias Ajun oleh tim Gaspol Polsek Lubuk Linggau Barat berlangsung tanpa drama pada Rabu malam 23 Juni 2021. Tersangka diringkus tanpa perlawanan. Seperti inilah proses penggerebekan tersangka curat Ajun yang telah melakukan aksinya di 15 TKP di wilayah hukum Polres Lubuk Linggau. Kronologis penangkapan pada Rabu 23 Juni 2021 pukul 20 waktu Indonesia Barat, awalnya polisi mendapat informasi bahwa tersangka Ajun sedang berada di dekat rel belakang Rumah Sakit Dr. Sobirin. Mendengar hal itu, Kanit Reskrim Aibtu Faisal berkoordinasi dengan Kapolsek mengenai info tersebut. Dan Kapolsek memerintahkan Kanit Reskrim bersama dengan tim Gaspol untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan. Perintah Kapolsek langsung dilakukan pengintaian dan ternyata info tersebut benar. Lalu tersangka Ajun dapat diamankan tanpa perlawanan. Dari interogasi, tersangka Ajun mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian di toko Abbas Baru. Hasil pencurian itu, tersangka bersama dengan rekannya mencuri 2 unit HP jenis iPhone 8 Plus dan HP Oppo F3 Plus, serta uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Selain melakukan tindak pidana curat di toko Abbas Baru, tersangka juga melakukan tindak pidana penganiayaan dengan korban mengalami luka tusuk di bagian perut, serta luka tusuk di bagian mata sebelah kiri, dan melakukan tindak pidana jambret di Taman Kurma mendapat HP Samsung A20, serta melakukan tindak pidana jambret di Gor Megang pada saat itu mendapat HP jenis Samsung J2 dan HP Nokia 100. Arjun, benar Arjun? Ya, ya. Kau yang kasus yang mana Arjun? Kasus kau yang apa? Kau ada salah tak? Ada. Salah ayo, apa? Nujawa enggak? Nujawa? Lagi? Ngabret. Hah? Ngabret. Apa lagi? Ngabret di itu enggak? Apa lagi istilah itu? Yang mongkar toko nih, toko Abbas? Iya. Hah? Iya. Benar? Duit 5 juta, HP 2? Benar itu? Benar. Benar ya? Eh? Benar. Yang kau tujuh, uangnya uang mana? Uang Pangestan. Apa itu? Matonya kena eh? Iya. Matonya kena kau tujuh eh? Ya? Iya. Operasi tak uangnya? Tidak uang. Mati tak? Tidak. Saya bawa, bawa. Ya, yang di jembatan Pertamina juga, eh? Ya. Iya. Jeramba Gangandis. Iya, jeramba Pertamina Gangandis tuh, eh? Ya. Jamret juga tuh. Berapa? Kira-kira lah berapa ini kau? Lah berapa kali kira? 10 lebih. Ya. 10 lebih? Ya. Kau jamret nah. Duitnya kemana habis? Kemain slot. Hah? Judi online. Slot. Ya. Terus apa lagi? Poker. Poker. Sabu loh. Benar. Benar. Sabu. Ya. Di mana kau beli sabu? Alas jeruk. Di Linggau kan pernah beli Linggau kan dekat? Nanti ya. Di Linggau nanti sabu? Nanti. Woi mantap Linggau yang? Mantap. Nanti sabu yang? Benar? Tidak pidana, kurang lebih 15 TKP di 4 wilayah. Kecamatan Lubuk Linggau Utara, Barat, dan Timur. Dan saat ini, Ajun kita bawa ke Polsek Lubuk Linggau Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melawan hukum berupa tindak pidana curat. Tajab Silambari TV melaporkan.